Assalamualaikum. Good morning, Etiop. Ha, sekarang ni saya kalau nampak Wan ni adalah projek kita orang, JPJ ni. Kalau kata korang nak buat apa-apa urusan, dia tak pergi jalan dia. Oh, jalan. kalau kata korang nak buat urusan apa-apa, puspakom ke, nak tukar nama ke, nak beli motor ke, nak beli kereta ke, nak buat apa-apa sajalah. Nak beli nombor tender ke, boleh cari kita punya brother kita ni, Chad Sazwan. Berapa nombor telefon? 011-6515-0929. Alright, saya tu lah. Tebal tak tebal lah. Alhamdulillah lah PKP ni pasal. Tebal ni pasal. Okay. Baik nombor tak expired lagi eh. Alhamdulillah pada siapa-siapa yang nombor expired masa dalam PKP, nombor tu still valid sampai bulan 8 ni. Sampai merdeka. Sampai 31.9. Itu yang untuk apa? Untuk dia ada 2 stage. Tapi yang Untuk tender boleh lah sampai bulan 9 lah. Sampai bulan 9. Tapi pastikan anda pergi JPJ lah. Jangan dengan saya. Saya bukan JPJ eh. Anda pergi JPJ lebih baik. Alright. Assalamualaikum. Mana lah? Ni. Mana-mana boleh kan? Dia di jalan je. Saya lima. Okay guys, alhamdulillah tadi dah selesai dah urusan dekat JPJ. So sekarang ni saya dah sampai ke Takong dah. Ingat nak ambil motor nak bawa pergi Dino. Ni King Lekas pun ada di belakang. King Lekas aka Company Strong. Sekarang ni kita nak ambil Datuk Jijoy. Datuk Jijoy. Pintu ni. Kita orang nak ke Kelang Lama sekejap. Saya ada urusan nak tengok kenderaan. Settle tu datang balik Takong. Saya akan on board dengan Monster Killer. Kita bolehlah try pergi ke Dino dengan ada monster tu dah datang lah tu. Kebetulan lah orang. Kebetulan, bukan kebetulan. Memang dia dah berajat. Memang dah berajat dah. Dalam banyak-banyak hari dia boleh bawa tracer. Dan dah dia bawa motor ni kan. Dah lama ke tak jalan bawa monster tu. Bukan tak kenal, dah tahu dah. So okey lah, kita jumpa nanti on board. Sekarang ni kita orang berada di Mat Mok Motor, hashtag number one kat PJ. Sekarang ni tengah tengok kereta. Menarik ni KE70. Dalam dashboard pun dah tukar dah. Enjin pakai enjin Levin 100 lebih, 160 dah horsepower. Sampai 14. Okay, so sekarang ni saya dah sampai dekat Takong balik. So yang akan bawa motor ni pergi Dino adalah Dan Soya. Saya ada kerja yang tak dapat nak dielakkan. Jadi saya akan stay dekat Takong dan Dan Soya akan bawa motor ni. Dia akan on board dengan saya punya helmet. Apa dia nak bebel saya tak tahulah. Tapi saya prefer dia just bawa motor je lah. So nanti akan check berapa horsepower. Harapan saya lebih daripada 35 lah. Janji Monster Killer ni duduk depan dah cukup dah. Baru kena buku bertemu ruas. Dah 8 jet 6 bang kan? Tak adalah, ni standard lah. Standard lah. Mana ada ya? Spacer pun tak ada. Mana ada, itu gasket copper tu kecil je, halus. Okay. So nanti apa-apa nanti Dan akan sambung lah. Alright. Okay Dan, go slow. Jangan laju-laju. Apa-apa rosak. Tolak lagi. Boleh je cakap.
Macam mana Pak Tenteng boleh ada? Oh, air kelapa terbaik. Korang kalau datang DeFi, cari air kelapa berada kat corner. Hai Nep. Kita pun nak lah main GoPro macam ni. Kita pun nak lah. Apa hal ini air masing-masing buat aku. Kita pun nak lah main. Aduh. Rugi lah tak buat GoPro. Uyo. Kena pula. Mana beli ni? Ayam goreng. Beli kat mana? Kelapa. Ah, kat kelapa. Oh, okey. Brother kelapa pun ada ayam goreng eh. Kena pula kata air kelapa. Apa tu baik. Tuan motor ni mana? Tuan motor ada meeting. Tak, kenapa dua-dua on GoPro? Okey. Kenapa tengah ni? BJ dia macam ada bau ini hari. Kita orang nak dino, saya nak dino. Ha. Siap dia. Jangan main-main. Hantar wakil. Kalau wakil ke Junam baru bos turun. Ada yang saya tahu 68 Jet 4 eh. Betul. Macam mana dia dua record? Siutnya Nap, saya lupa. So okay, inilah dia V2 Abang Bob, Monster Gila 68 Jet 4 kalau tak salah saya lah. Alright. So jomlah. Block S90. So kejap lagi kita akan dino lah. Okay, so sekarang ni motor ni menggunakan blok S90 ataupun S90. Sekarang ni Anep cakap ada seram lah nak dino. Saya lagi seram pasal lepas dino saya nak kena bawa balik. So Nep, cerita sikit apa yang seram tu. Seram dia. Seram. Masalah dia blok S90 ni piston dengan sleeve dia fit. Kalau ikut betul dia kena running lama sikit. Kalau tak running tu yang tu gaguan betul lah. Apa tu? Allah. Aduh. Cepat payung sikit. Payung sikit. Payung. Lalu. Okey, Anep kata ada gangguan. Kita tengok apa gangguan. Bukan diorang ni punya gangguan eh. Ah tu belakang tu. Dia belanjalah. So kita kembali kepada brother Anep. Dia punya piston dengan sleeve fit. Patutnya dia kena running lama sikit. Kalau bagi ni kan. Jadi sebelum ni ada case lah S19. Yang case lama dulu yang sleeve boleh cabut tu. Itu sleeve jatuh. Kalau yang ni dia dah tak buat sleeve untuk yang boleh cabut-cabut. Cuma piston dengan sleeve tu fit. Dan ada case piston cair. Dan kita tengah dyno dengan keadaan ignition yang dah terlalu rendah pun piston tu melekat. Jadi kita tawakal tawakal lah tengok macam mana kan. Sebab motor ni langsung tak ada running. Siap-siap terus datang. Oh, hati lu keras. First time saya tengok Anep seram. Tapi tak apa. Benda nak jadi tak boleh buat apa, kita cuma boleh cuba mengelak lah kan. Nah, tak apa, kejap lagi kita masuk dalam bilik, suruh Anep buatlah yang terbaik. Lama ni motor Bob atas semua tak nak goyang mia, tapi ni kali dia mari. Woi. Goyang kan ni? Boleh buat gaduh. Nak gaduh tu lah kat depan tu. Amboi.
Apa dia, Joy? Bila apa-apa sudah 36 lo. Sudah siap 30. Bongok. Sari lah, baik-baik je lah. Sudah siap 45, pisang. Ini belum siap lagi dah. Ada goyang ke? Lutut ada goyang ke? Ini. Bongok. Okey, alhamdulillah dah siap. Aha. Ini kali sekejap je abang Anik tune. Nak tahu? Nak tahu apa cerita? Jom kita tanya dia. Nap, cerita sikit. Iklan. Cerita dia jatuh. Okey, kita cerita dulu. Ini hari dapat berapa horsepower, Nap? Hari ni horsepower dia tengah mendaki, tak cukup lagi ni. Mana result dia? Power 36. Dia tengah nak keluar lagi power. Okey, power 36 eh. Alright, ni hari punya lah. Dia nak keluar lagi power dia kalau tengok kat sini. Tapi masalah dia, kenapa graf dia terus drop? Ha, nampak. Kenapa dia drop terus? Sebab kat sini kita tengah on throttle lagi, tapi dia terus jatuh. Disebabkan kita suspect dia punya valve spring lah. Sebab banyak yang case jadi macam ni semua disebabkan valve spring. Valve spring kiranya dia valve float ujung. So cerita dia kena tukar valve spring lah. Sebab yang graf lama ni pun ada tanda-tanda sebenarnya, tengok. Dia dah mula ni. Ha, dia tidur pula kat situ, nak kena gerak. Lagi satu, exhaust dia ni. Exhaust kenapa, Nap? Nap, kenapa? Exhaust dia tak cukup bising. Anak kata exhaust tak cukup bising. Saya duduk dalam bilik dino tadi dah naik pecah ke genang telinga. Exhaust ni besar lagi, kalau nak pakai 68 dia besar lagi, sedap. Cuma sekarang ni, Ezo ni nak pakai yang 35 dekat depan ni pun boleh. Ha? Ada yang orang pakai. Tapi masalah dia dekat sini dia kecil, straight. Berubahlah kepada NLK. Berapa NLK bayar awak, Nap? Tak apa, Nap. Lepas ni, saya cakap dengan bos, masuk Ezo lori senang, Nap. NLK ataupun Dark Anchor. Wah, lain macam resepi kelajuan sekarang, eh? Okay, harga dia pun tak adalah semahal. So okay, Nap, terima kasih. So okay guys, alhamdulillah motor dah siap tune. Tapi boleh kata separuh jalan. Ada tak lagi siap. Ada lagi next stage, insyaAllah. Nanti apa yang kat belakang tu? Dia tadi dia dah murung dah kan. Ni dia gelak lah kan. So hujan renyai-renyai. Nak balik pisang juga ni. So okey lah, nanti apa-apa saya sambung. Alright, terima kasih. Dia happy tu, bagi dia happy. Nanti kita bagi dia murung. Joey di mana-mana. Okay guys, so alhamdulillah lah, dah run dyno dah, dapat tadi 36.08. Apa yang dikhawatiri tepat sekali yang kita orang jangkakan. Spring valve tu, pasal dalam masa itu hari tak ada stok, tak jumpa. So yang jumpa itu hari adalah stok spring valve LC original. Dia memang panjang sikit daripada Y. Perbezaan dia lebih kurang dalam 2-3 cm lah, perbezaan antara Y dengan LC. So pada motor monster killer saya tu kan, saya ada cerita pada mula-mula tu, mungkin head tu dah dibuat untuk pakai spring valve LC. Pasal yang spring valve yang asal super head pun tak boleh pakai, dia terlampau pendek. So tadi selepas dyno tadi, ada rekod video Din. Bleed spring tak ada kan? Bleed spring tak ada. So benda tu saya dah suruh Din beli. So dia panjang dan pendek, nanti saya akan tunjukkan lah kot. Mungkin dalam gambar ke kalau sempat. Tapi kalau tak, anda boleh compare lah, pergi kedai mana-mana.
spare part, minta dia Y, minta dia LC, memang LC lebih panjang. So disuggest memang saya akan terus tukar. Lepas tu exhaust mungkin nak upgrade. Exhaust apa kena tunggulah nanti. Tapi kemungkinan kalau kata saya malas nak masuk exhaust dulu, saya tukar spring valve, saya pergi dyno balik. Kita nak tengok. Ini kan kita buat research. Jangan kata spek ni lah, spek tu lah. Spek orang lain-lain, lain-lain cara. Alright, okay, so saya rasa mungkin video saya sampai di sini saja. Saya harap anda semua enjoy apa yang Din bawa tadi. Tak tahu lah bunyi napas kuda ke, napas gajah ke. Kuat ke Din? Eh tak, saya control. Oh, kepala kelabar tu nak kena buang. Bakar ke apa kan, tak alkohol. Virus. Okay, sampai di sini saja video. Assalamualaikum.